Assalamualaikum Batur. Seperti yang saya bilang satu minggu yang lalu bosku, saya akan terbangkan si Zuru suar perdana di Bukit Merisi. Dan ini dia, saya sudah berada di Bukit Merisi, Lombok Tengah, Kecamatan Pujut bosku. Bagaimana nanti Zuru, apakah dia kabur atau bisa skill dengan mantap jiwa? Langsung saja kita lepaskan bosku. Gas. Karena anginnya lumayan kencang bosku, jadi saya akan syuting cukup jauh. Bagaimana nanti Zuru, kita lepaskan apakah escape atau tidak bos? Karena ini perdana bosku, karena ini perdana, Zuru masih belum respon globe-nya. Dia itu malah terbang jauh tadi. Bagaimana kita akan latih biar Zuru hari ini bisa respon ketika dilepas langsung nemplok ke globe. Gas bos. Oke mantap bos, percobaan 2-3 kali baru si Zuru mau nemplok ke glock. Berarti kalau sudah mau sekali, semoga responnya akan cepat selalu bosku, 2 atau 3 kali, bahkan
Hari ini langsung bisa skill mantap jiwa. Gas, pantau terus bosku. Nah itu dia bosku, Zoro tadi bisa mantap, percobaan beberapa kali sudah mantap responnya, tinggal kita sering latih seperti itu biar si Zoro itu responnya mantap jiwa bosku. Itu dia cara proses pelatihan perdana burung elang bondol suaring di Bukit Merisih. Pantau terus sampai burungnya itu terbang jauh plus respon tinggi, mantap, respon cepat. Nah itu dia, respon si Zoro sudah mantap jiwa, berarti kita tinggal duduk tadi bos, Zoro itu respon. Gas, kita syuting dari dekat, bagaimana proses Zoro itu responnya mantap jiwa bos. Saya tinggal duduk di batu itu, kita lihat Zoro soar bos. Thank you.
Itu dia bos, skill Zoro sudah mantap jiwa. Itu dia cara proses pelatihan swaring pada burung elang bondor perdana bosku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.